Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat mahar tema masjid terbang. Siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Uang mainan, aksesoris mahar, siku mahar, aksesoris mahar yang berbentuk sayap, mutiara berwarna emas, renda-renda yang kita perlukan untuk mahar, dan kemudian adaptor 2 ampere serta lampu strip. Lamp fox dan bunga dari uang kertas yang teman-teman bisa lihat di video-videoku sebelumnya. Yang paling penting adalah glue gun. Mari kita mulai. Langkah pertama membuat tiang masjid pada mahar seperti contoh di kiri atas. Gulung kardus seperti cara di atas. Kemudian lapisi menggunakan uang mainan. Jadinya seperti ini. Dan gunakan mutiara berwarna emas menggunakan glue gun menempelkannya. Siapkan aksesoris mahar dan mute berukuran besar. Dan tempelkan pada bagian atas menggunakan glue gun serta lilitkan menggunakan mutiara emas lagi. Dan jangan lupa pasang di atasnya menggunakan aksesoris mahar. Perhatikan baik-baik. Buat tiang masjid sebanyak 4 piece. Langkah kedua, membuat badan masjid. Gulung uang mainan menggunakan sumpit seperti cara di atas, perhatikan baik-baik. Tempelkan bagian atas aksesoris mahar. Buat dan bentuk menjadi seperti ini. Buat badan masjid sebanyak 2 piece. Jangan lupa siapkan bunga dari uang kertas. Langkah ketiga, membuat kubah masjid. Perhatikan baik-baik caranya. Setelah terbentuk, lapisi menggunakan pita berwarna emas.
mulai melubangi bingkai untuk memasang mesin jam. Dan tempelkan menggunakan glue gun. Mulai membentuk mahar tema masjid terbang. Memasangkan aksesoris-aksesoris mahar yang sudah kita buat. Mulai menempelkan aksesoris berbentuk sayap. Dan jangan lupa tempelkan juga kubah masjid yang telah kita buat. Serta jangan lupa hias menggunakan aksesoris-aksesoris. Terserah bebas teman-teman sesuai selera ya. Lalu membuat hiasan pada ujung kubah menggunakan siku mahar. Jadinya seperti ini, bagus bukan? Selanjutnya, mulai memasang aksesoris bunga dari uang kertas. Dan jangan lupa membuat bentuk daun dari uang kertas. Perhatikan caranya baik-baik. Mulai menyusun rapi daun-daun dari uang kertas pada bagian bawah. Lalu memasang bunga artifisial yang berwarna senada. Lalu hias menggunakan siku mahar untuk pemanis mahar.
Kemudian, pasang siku mahar menggunakan glue gun. Selanjutnya, memasang layout jam pada mahar. Jangan lupa pasang jarum jamnya juga ya. Mulai memasang nama pengantin yang sudah kita laminating, serta hias menggunakan potongan siku mahar. Jangan lupa bersihkan mahar menggunakan hair dryer. Mulai mencoba lampu mahar yang sudah kita pasang menggunakan adaptor. Yes, sudah jadi mahar dengan tema masjid terbang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan juga terima kasih dukungannya, teman-teman. Bye-bye.